harus sepakat dulu pakai sini. Tidak ada dari ini kita rekomendasikan bisa ini tidak boleh di warna pendidik. Ini kepentingan kita bersama. Kepentingan komisinya itu wakil rakyat. Wakil rakyat itu mewakili, wakil rakyat itu mewakili semua kepentingan. Tahun 2020 tidak boleh lagi ada persoalan-persoalan yang penting. Saya Syamsuddin, Kepala SMP Negeri 52 Makassar. Pak Kades ini akan jadi ini buat terganggu dengan itu juga. Olah-olah pendidikan kita tidak ada ujungnya. Rutinitas ya, saya tak perlu jadi bawa ke depan. Tapi nantilah teman-teman komisi D, karena rata-rata komisi D itu orang baru semua di komisi D. Orang wakil itu komisi D. Kalau saya dulu mantan ketua komisi A, pernah jadi ketua, pernah jadi komisi B. Yang lama ini Ibu Fatma dan Ibu Pawahid. Yang lain baru. Jadi persoalan kita bersama. Tapi sebagaimana kita ketahui sudah sangat jelas tentang fungsi dan wewenang komite sekolah. Dan kita ketahui bahwa ada empat fungsi. Saya pikir kita sudah tahu karena di sini. Tetapi yang selalu menjadi ini, kami buat grup dinas pendidikan itu masuk kepala dinas dan sebentar kita akan minta seluruh kepala bidang masuk ke grup itu. Sehingga kalau ada masalah langsung kita selesaikan. Nggak usah kita ribut-ribut. Capek juga kita ini mengurus. Ini kan kasihan juga kalian, Bapak Ibu sekalian itu. Banyak yang kalian harus pikirkan. Tiba-tiba dibully terus. Karena tahu juga karena kalah kemarin, nggak tahu kalah bagaimana, dibully lagi itu Pak. Tapi bukan berarti. Ada juga kita berikan legalitas untuk kemudian bertindak seperti yang boleh begitu. Bukan ruang komunikasi. Nanti dalam mengantisipasi penerimaan mahasiswa baru, saya akan minta lewat izin pimpinan DPR semua komisi D running semua untuk mengawasi proses penerimaan siswa baru. Supaya kalau ada keluhan langsung diselesaikan di depan. Jadi kalau ada laporan saya bilang ada kita DPR di situ, bicara di situ. Saya tidak mau lagi layani semua itu keluhan satu bawah habis kita dasar. Dan selamat siang. Untuk mengawali pertemuan ini maka saya ucapkan salam pendidikan buat kita semua, karena membahas pendidikan ini penting, penting sekali. Apalagi Makassar ini adalah tempat di mana orang melihat menurunnya atau kualitas pendidikan atau meningkatnya itu ada di Makassar. Kalau Makassar ini menjadi sorotan terus, maka ini akan menjadi coret buat kita ini. Laporan pagi-pagi saya bangun itu sudah WA terus wartawan. Yang saya mau bilang ini ada tidak di sini kepala sekolahnya SMP 18? Siap. Keren. Jadi laporan ini bertubi-tubi sama saya. Mulai dari toilet yang jorok, nih, sampah di mana-mana, kantin yang begini jorok, ini foto-foto yang lengkap sama saya. Ini bukan tempat pendidikan kalau saya lihat. Kandang. Luar biasa ini kalau sekolah kita seperti ini modelnya. Kita ini punya anggaran pendidikan yang besar sekali. Kalau sekolah sudah tidak layak, tolong masukkan ke dinas. Minta diperbaiki. Sekian kita tetap menurunkan anggaran untuk perbaikan-perbaikan di masalah fasilitas pendidikan. Jadi problem. Pada kesempatan rapat ini, saya ingin meminta sebelum kita keluar, kita samakan persepsi dulu lah terkait apa yang saya sampaikan tadi dan apa yang menjadi masukan teman-teman. Mohon kepada seluruh kepala sekolah agar menindaklanjuti terkait apa yang disampaikan teman-teman tadi, terutama terkait sekolah, terkait toilet dan lantai. Mungkin karena kami, saya sendiri tiap hari mendapatkan keluhan-keluhan terkait dengan pungli. Terkait dengan pungli-pungli yang terjadi di sekolah-sekolah. Itu dulu kita samakan persepsi dulu terkait itu dulu. Yang kedua, terkait dengan banyaknya juga laporan dari masyarakat terkait dana BOS yang peruntukannya kadang tidak sesuai. Seperti saja ada salah satu sekolah yang mengeluh
yang saya dengar informasinya yang kemarin sempat dicabut listriknya. Banyak. Itu. Padahal sudah diatur di dalam bos itu ada bagian daripada bayaran listrik dan lain-lain. Lambat, lambat. Dan bos terlambat. Terlambat. 15 tentang sahabat pungli itu, bahwa yang dimaksud dengan pungli itu adalah semua pungutan yang tidak berdasarkan aturan yang dilakukan oleh ASN. Kita generalisir kemarin itu ada dua, ada pungli dan ada sumbangan. Kalau pungli jelas bahwa pungutan yang sifatnya ditentukan besarannya, ditentukan waktunya, dan cenderung memberatkan. Itu. Kemudian kalau selain daripada itu adalah sumbangan. Sumbangan itu sukarela, tidak ditentukan besarannya, tidak ditentukan oleh waktunya, dan dilakukan secara bersama-sama, berapapun besarnya, tidak mengikat. Sumbangan. Tetapi pungli berapapun kecilnya, kalau ditentukan besarannya, ditentukan waktunya, itu pasti pungli. Itu yang kemarin menjadi ketegasan kita bersama.